Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam satu jam bersama tokoh dan juga masih dengan Bapak Prof. Hari ini. Pak, ini menarik sekali kita berbicara tentang tadi kampus yang kemudian bagaimana paham-paham liberal itu masuk ke dalam kampus yang berasaskan Islami ini. Nah, adanya perubahan IAIN menjadi UIN, apa sih yang menjadi target utama dalam perubahan itu, Pak? Ya, yang paling inti dengan ada perubahan IAIN ke UIN ini, di sini ada pengintegrasian ilmu secara akademik, bagaimana ilmu umum yang disebut ilmu terlanjur disebut ilmu umum, padahal semua ilmu ilmu agama kan. Dan jadi bagaimana itu dikaitkan atau dikawinkan atau disatukan dengan pembahasan kepada ilmu-ilmu keislaman, sehingga ajaran Islam dengan berbagai perkembangan sains dan teknologi tidak ada kontranya. Memang tidak kontra, tetapi kalau kita melihat sebelah kesebelasan-kesebelasan pasti kontra, karena satu sisi orang melihat dari agama, satu dari ilmu sains itu tidak ketemu, karena kedua-duanya tidak connect dia itu. Tapi bagaimana kalau itu pada satu orang, dia ada paham agama dan dia paham ilmu, di situ connect sendiri dia itu, karena dalam satu otak dia itu ketemu. Contoh, dia paham agama dengan ayat-ayat Al-Quran semuanya, waktu melihat temuan-temuan sains, apapun temuan sains itu dikaitkan dengan ayat, ada ayat ya, keluar sendiri ayat tentang penciptaan alam misalnya, bagaimana proses penciptaan alam menurut ilmu fisika, ini begitu. Jadi kemudian dikaitkan dengan ilmu filsafat, dikaitkan dengan penyataan-penyataan dalam Quran. Jadi ketemu di situ. Misalnya kedokteran, itu bagaimana proses dalam Quran disebutkan, mulailah di titik awal cipta manusia hari ini sesuai sekali dengan sains tentang penciptaan manusia dalam ilmu kedokteran. Tidak beda, tidak kontra sama sekali. Berpuluh ayat bercerita berurut-urut tahap-tahapan ini persis dengan itu. Coba bayangkan kalau yang ini satu sisi dia adalah ahli kedokteran, dia hanya itu saja, dia tidak tahu bahwa ini adalah kaitan ciptaan Tuhan, tidak ada urusan itu bahwa Quran sudah duluan diceritakan fase-fase ciptaan manusia ini. Dan jadi kalau orang yang paham agama paham ini, oh ini dia rupanya sudah duluan ada. Kemudian juga cerita ekonomi Islam hari ini, ahli ekonomi liberal atau kapitalis, dia tidak ada urusan dengan agama, semuanya ini apa adanya, bagaimana untung yang banyak, semuanya tidak ada urusan dengan manusia lain. Tetapi dalam Islam menyebutkan ini tidak begitu, semuanya ada kait-mengait dengan manusia, ada orang, ada bagaimana, ada timbang rasa, ada ini, ada itu. Jadi oleh karena itu di situ ketemu. Jadi itulah yang disebut pengintegrasian. Secara akademik tadi itu kita bisa menjelaskan kepada semuanya bahwa ilmu pengetahuan itu tidak kontra dengan Al-Quran sendiri, malah Al-Quran itu menjadi sumber ilmu pengetahuan, sumber mata air ilmu pengetahuan yang tidak kering selama-lamanya. Setinggi apapun ilmu, sehebat apapun temuannya, pasti connect, tidak ada kontra sedikit pun. Itu akan ditemukan nanti. Satu. Kemudian kita sekarang menjawab lagi persoalan masyarakat. Kami hari ini sudah harus menjawab masyarakat hari ini, kalau tidak kita minum air aqua misalnya, karena itu produk Yahudi yang itu untuk mensupply bantuan kepada tentara Zionis untuk membunuh saudara kita. Jadi kalau itu kita tahu bahwa tidak boleh, apa alternatifnya? Jadi kita hari ini sudah memproduk air aqua sendiri, air minuman mineral sendiri, walaupun masih kerjasama dengan pihak-pihak, tapi mulai tanggal 26 sudah launching, sudah ada produk kita. Jadi nanti baru kita ngomong, itu haram, ini ada pilihan lain. Kalau hari ini itu haram, semua kita tidak ada produk. Bagaimana kita mengatakan satu sisi itu haram di masjid, makanya muncul masalah, di masjid ini haram, ini tidak boleh, tapi yang bolehnya mana kita? Jadi itu nanti kita terus melangkah ke sana. Kemudian TV. Hari ini kita menuduh TV hari ini adalah 80% TV itu tidak mendidik, tidak menguntungkan Islam, malah merugi Islam karena pemiliknya ini itu. Itu kan itu yang kita ngomong. Tapi hari ini kami sudah meluncing TV. Radio juga, bagaimana nanti kita islamkan radio, radio Islam bagaimana? Kita walaupun itu sudah kita lakukan hari ini kecil-kecilan, tapi itu kan baru berubah, kita YN ke UIN baru 4 tahun. Tapi belum ada lulusan, mulai tahun depan sudah ada produk kita. Jadi juga dalam hal lain kita kebutuhan masyarakat, kita tetap melihat apa yang mendesak sekali hari ini. Dan sudah keluar sedikit demi sedikit kita produk kita, di samping jadi secara akademik, tapi bagaimana
Yang ini kalau dulu hanya di dakwah, fakultas usuluddin, nggak mungkin kita memproduk ini, mungkin saja kita produk, tapi secara mandiri, bukan lembaga, ini lembaga. Kita mencari nanti atas nama lembaga semuanya di sini. Berarti ya. Banyak hal-hal yang telah berubah ya, dari IAIN menjadi UIN. Salah satunya adalah menciptakan produk gitu ya, produk sendiri yang dikonsumsi sendiri gitu. Nah, apakah ada bentuk kerjasama nih Pak? Kalau misalkan kerjasama dengan pihak di luar, ini otomatis ada. Nah, dari UIN sendiri ada nggak Pak kerjasama dengan misalnya Daya Pesantren di Kota Banda Aceh itu? Gimana Pak? Ya, begini, kita syukur sekali. Pertama, Rektor UIN itu, dulu Rektor IAIN, ex-oposiu. Ex-oposiu itu jabatan lain adalah Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta. Yang hari ini itu 34 semuanya. Jadi tunduk kepada kita, mulai mendekan ijazah, mengangkat dosennya, memberi sertifikasi dosennya, naik pangkat dosen semuanya, proses ijazah, proses mengajar semuanya standar kita buat, kita keluarkan. Dan kita mendampingi mereka full time, sampai mereka benar-benar ya menjalankan tugas seperti yang sebuah perguruan tinggi. Dan 12-nya itu berada di pesantren. Dan bagaimanapun mereka harus berhubungan dengan kami, kami harus berhubungan dengan mereka. Pesantren-pesantren besar pun itu yang kita lakukan itu kan, misalnya Adidiyah sama Langa, bagaimanapun mereka perlu kami, kami perlu kepada mereka. Jadi kemudian pesantren Syamsul Duha di Kurunggeku. Dan pokoknya sekarang ada 12 pesantren yang kerjasama langsung itu dengan kami. Termasuk tadi kami kerjasama UIN punya produk air tadi, kerjasama dengan Tusuk di Birun. Nah, jadi tadi kan masuk orang yang sentek tadi, menggambar air semuanya itu. Itu sudah kita buat kerjasama dengan mereka, karena kita belum punya pabrik sendiri, kerjasama lewat mereka, semuanya jaminan paten mereka dulu. Jadi kita akan terus nanti perkembangan dan sudah kita buat kontrak dengan mereka. Berarti ini kan yang berkaitan dengan produksi tadi, dengan bisnis lah kita sebut. Jadi dengan pesantren, belum lagi nanti orang pesantren yang ada kaitan langsung dengan kita, mengirim mahasiswa ke kita macam-macam kan. Dan di Adidiyah sama Langa ada satu ketika hari itu 12 orang dosennya harus di S2 kan ke kami. Dan sudah tamat, selesai. Dan juga masih banyak dosen-dosen di perguruan tinggi swasta yang di daerah itu lagi S2, S3 di kita. Jadi berarti secara lembaga tidak boleh lari mereka dengan kita, kita juga tidak boleh lari dengan mereka. Jadi connect, tidak ada yang kontra, tidak ada sesuatu yang menjadi persoalan, semuanya mulus-mulus saja. Berarti ada konektivitas ya antara UIN dengan daya-daya yang ada di Aceh secara keseluruhan nih Pak. Nah, ada satu pandangan yang menganggap bahwa ketika mahasiswa gitu masuk ke Universitas Islam ini, ada sesuatu yang membuat mereka kemudian menuntun mereka untuk menjadi Islam, itu pasti gitu. Terlepas dari mereka itu dulu bagaimana di daerahnya gitu. Nah, bagaimana pendapat Bapak sendiri dengan paham-paham orientalis yang masuk ke dalam mahasiswa UIN sendiri nih Pak? Ya, kita masuk itu boleh secara bebas. Hari ini malah disasarkan mahasiswa yang lagi bertumbuh, yang lagi kritis semuanya. Itu kan lahirlah kemarin mereka itu dari mahasiswa yang disebut Gafatar itu, itu penyesatan sampai mereka tidak mengakui agama lagi dan sebagainya, dianggap sesat dan proses hukum mereka. Jadi itu disasarkan oleh pihak-pihak bahwa inilah targetnya mahasiswa yang seperti itu. Kemudian juga yang liberal, paham liberal juga target, ditarget. Sekarang radikalisme itu ditarget juga, kan ada berita-berita sekarang. Ditarget, tapi bagaimana sebenarnya usaha dosen kita di kampus ini ada silabus kita. Silabus itu sudah kita lihat terang benderang dan boleh dilihat oleh publik. Semuanya arah kemana mahasiswa kita itu sudah jelas di silabus itu. Jadi kita tidak ada ke sekuler, tidak ada ke sana, tidak ada ke sini. Kita mulus-mulus di tengah. Misalnya, kita belajar fikih. Fikih itu mazahib arba'ah. Keempat kitab fikih kita, yang Maliki, yang Syafi'i, yang Hambali, kita baca semuanya. Kita kalau hanya baca satu, itu bukan akademik namanya, kita baca semua. Tapi orang tidak terpengaruh, ini harus begini, begitu. Pasti orang sedang baca itu, oh rupanya begini. Kita kalaupun mengambil semuanya tidak salah. Kalau mengambil salah satu tidak salah.
Itu yang dapat nanti. Tidak boleh kita giring harus A, harus B, harus C. Itu tidak mungkin, mahasiswa. Tidak, di kepulauan ini tidak akan terjadi itu. Nah, makanya ada pihak-pihak, waktu awal dia hanya pegang satu kitab. Begitu sampai ke kampus kita, kok beda dia. Itu bedanya bukan beda, sudah salah itu. Memang itulah di kampus yang beda dengan tempat lain. Dan di sini boleh mengkritik buku, boleh mengkritik dosen, boleh mengkritik semuanya. Ada lembaga pendidikan, mungkin tidak boleh kritik. Tidak ada kritik, tidak boleh salah. Guru tidak boleh salah, di sini boleh. Dosen yang salah tadi, di pasca itu tidak sempat keluar. Profesor tidak sempat keluar. Dari ruang itu terus diserang oleh mahasiswa. Jadi ini kebebasan kita. Jadi kembali lagi bahwa proses liberalisasi itu boleh terjadi yang sistematis dilakukan oleh dosen-dosen. Ada yang usaha itu, tetapi nanti dia kan bukan satu orang dosennya itu. Habis dia keluar, dia masuk lagi dosen lain, lain lagi. Masuk lain lagi, jadi akhirnya juga hambar yang tadi. Dengan sendirinya. Jadi yang seperti inilah di kampus itu berubah terus, berputar terus. Jadi kalau mau kita sebut dia akan jadi sekuler itu susah. Kenapa? Karena mata kuliah dengan dosen yang katakanlah nak ide sekuler tadi, atau paham sekuler, atau sengaja dia itu, dia hanya satu dalam semester. Satu semester dan untuk selamanya cuma satu mata kuliah itu. Ada lain yang 50 mata kuliah lain lagi kan. Jadi bagaimana? Masih banyak SKS-nya yang intinya ya, tidak. Pengaruhnya sedikit. Bagaimana? Berarti tidak mau serta-merta membawa mahasiswa itu liberal gitu ya. Kalau ada saya sasar satu-satu orang, itu harus jaga terus 24 jam. Oke. Dia udah main cewek juga. Oke, Pak, kita stop dulu. Jangan kemana-mana, pemirsa. Setelah jeda berikut ini, kita akan kembali.